Kita mulai dengan percobaan satu. Yang pertama, potong alas berukuran 25x15, kemudian potong sedotan berukuran 10 cm, dan tempelkan di atas alas. Setelah jadi, taruh beban di atas tumpuan. Berat beban pertama adalah 950 gram. Kemudian, beban kedua seberat 1.400 gram. Selanjutnya, beban ketiga seberat 1.850 gram. Beban yang keempat, yaitu buku dan laptop, seberat 2.350 gram. Beban terakhir yaitu manusia dengan berat 44 kg. Setelah percobaan 1, kami mencoba membuat tumpuan dengan bentuk yang berbeda. Siapkan bahan, kemudian tempel stik es krim di atas alas yang telah dipotong. Tempel stik es krim secara berjarak. Setelah jadi, letakkan beban di atas tumpuan.